53 meter dengan menggunakan bisir, pompa 7 kali, TGR V5, kita lihat ya. Bisir 53 meter, kita lihat ya. Akurasinya cukup bagus, cuman nanti saya mau lihat apakah kena titik atau tidak ya. Ini ya, 53 meter, ini visir ya, TGR V5 ya. Ini jarak syutingnya ya, 53 meter ya. Ini ya, menggunakan teropong sambungan ya, ini ya, pompa 7 kali tadi ya, dengan menggunakan peredam mini. Ini kondisi standar semua senapannya ya, tidak ada yang saya ubah ya, kondisinya standar. Tadi saya habis membersihkan dengan menggunakan pelumas rantai. Nah, powernya besar tapi memang naik dia ya, jadi dia powernya besar dan dia agak naik memang, kita lihat ya. Nah, ini di sini nih. Powernya besar tapi naik sekali ya, ini. Jadi kalau kita menggunakan pelumas ini ya, rantai ya, ini saya shoot di sini. Kalau yang kemarin kan seperti ini ya, naiknya segini. Nah, kalau yang ini naiknya di sini, naik sini. Ini menggunakan pelumas rantai, saya tunjukkan. Tapi powernya gede banget ya, 53 meter masih kayak gitu tuh, lihat ya, keren banget. Ini saya menggunakan pelumas ini nih, pelumas rantai. Saya semprotkan di laras sedikit, lalu larasnya saya bersihkan dengan kawat yang saya kasih kapas ini ya. Ini ya, hasilnya powernya gede banget ya bro ya, tapi naik memang. Ini ya, larasnya kita semprot sedikit ya ya, lalu dengan pembersih kapas ya. Ini ya, kita masukkan ke sini, kita bersihkan seperti biasa ya, kita masukkan, kita bersihkan seperti biasa. Ini ya, ini ya, oke, kira-kira begini. Kita naik turunkan kawatnya ini beberapa kali sampai bersih ya. Caranya demikian ya bro ya, hasilnya cukup bagus meskipun peluru naik tapi powernya gede banget ya. Salam satu laras.